Dan selain hujan-hujanan, kita juga terkadang sering dapat alamat yang salah. Kenapa? Karena Gojek itu selalu memperhitungkan jarak paling dekat dan paling ekonomis. Sedangkan kalau titiknya salah, ya enggak. Jadi itu biasanya mempengaruhi kita juga. Gitu kan? Ternyata dia ngasih patokannya lewat jalan raya Pabuaran Kampung Sawah, tapi nyatanya ternyata bukan di situ. Ya itulah kita. Jadi jangan anggap kecil seorang rider atau driver Gojek, karena tanpa kita ya mungkin hidup kalian tidak akan terasa senyaman seperti saat ini. Dari pagi sampai malam, nggak dari pagi banget sih, dari jam 12 sekarang baru 18 poin, lebih kurang jamnya kelihatan ya, jam 8. Lagi enak-enak nungguin orderan, last minute malah dapat beginian. Monkey the Luffy kali, namanya Luffy the Dragon ya kan, terus pesan angkringan sebiji. Tuh, ordernya beginian. Untung gua pinter, gua telaah dulu. Ya kan, pas di chat enggak nyaut. Tuh kan, di telepon. Berapa kali gua telepon nomornya ini enggak diangkat. Tuh, kalau mau nyamain nomornya. Jadi hati-hati kalau yang dapat beginian ya, kompakan, laporin biar diblokir no pelor. Noh, nomornya noh sama. Aduh, yang beginian keselin emang. Lagi mau ngejar ngudak poin kena gituan. Jam 10. Hampir jam 10 masih ngebit di dekat McD. Sekitar jam 10.30 dengan pendapatan 187.415 order selesai. Tapi ya order ini ya begitulah, ada yang harus di cancel karena opik. Insentif kena semua di 6 skema 21 ya. 65 minimal gua dapat 94. Itu kelihatan ya. Kena semua. Lebih kurang sekarang paling tidaknya lu harus sekitar 11 jam atau 12 jam di jalan buat dapat order. Tapi ya begitulah, tidak selalu manis, tidak selalu pahit, tapi tetap masih alhamdulillah atau puji Tuhan. Syukuri apa yang kita dapat untuk hari ini dan lanjut lagi di esok hari. Sekarang sudah waktunya kita untuk pulang. Buat yang masih nggak percaya dengan cara gua, silahkan dicoba auto bid on. Ini full auto bid. Hasilnya tetap mengesankan. Dan jangan sampai GoPay lu kosong, ini harus diisi terus. Buat yang masih gak percaya, silahkan dicoba sendiri, dan cara ini sudah gua lakukan dan berhasil di gua. Ini pembuktian di jalan. Nah, sekian dari gua, semoga ini berharga dan semoga bisa bermanfaat buat semua. Thank you for watching. Don't forget to like, subscribe, and share. Gua YS, gua cabut dulu.